Boleh tanya kak? Alright, macam ni. Sebab tu Henshaw 10 degree sebelum top dead center ataupun sebelum kosong darjah. Okay, kak Henshaw paling atas ni kita panggil kosong degree lah. Okay, sebelum committee rod ataupun perurutan Henshaw ni kosong degree, kita ambil dia 10 degree senang eh. 10 degree kita pukul rata senang. Kita pukul rata 10 degree. Sebab pelat nyala. Okay, Henshaw tengah pusing. Sebab pelat nyala, api tengah turun, Henshaw tengah pusing. Okay, jadi bila api ni dah nyala sepenuhnya, Henshaw ni dah berada selepas kosong darjah. Bila dia dah selepas kosong darjah, piston ni dah nak turun. Dia belum turun lagi, tapi dia dah nak turun. Waktu tu tekanan combustion ni, tekanan tenaga keupayaan dan tenaga hawa yang tinggi kat sini ni, dia akan olah piston ni turun. Jadi crankshaft ni akan berpusing. Okay, dia ada tenaga lah untuk dia tolak pusing. Dia akan pusing ni. Okay, okay, nak faham ya? Okay, kalau ignition timing ni tak betul, okay, ignition timing ni tak betul, sama ada terlalu, kita panggil terlalu advance, itu sudut dia lebih. Contohnya kita ambil contoh 20 degree sebelum top gas center, piston ni masih lagi jauh. Dia berada, mungkin berada dekat sini. Kita katalah dia berada dekat sini. Okay, sebab pula dah nyala, api dah start turun. Okay, api dah start turun, crankshaft pun berpusing. Apabila combustion ni dah terbakar ataupun combustion ni dah membakar 100% petrol dan udara di dalam dia, crankshaft ni masih lagi belum sampai kosong degree ataupun belum sampai top dead center. Kat sini yang jadi masalah ni. Kat sini dia akan berlakunya perlawanan kuasa. Crankshaft berpusing, dia akan tolak connecting rod ke atas lagi, dan akan tolak piston ni naik ke atas. Sebab dia piston ni belum sampai top dead center betul ni, tengah-tengah jalan ni gini. Jadi combustion ni pula akan menghasilkan daya tekanan. Daya tekanan ni pula akan tolak, menghasilkan daya tekanan ke bawah ni, dia akan tolak piston. Jadi kat sinilah punca berlakunya bunyi knocking apabila ignition timing terlalu advance. Piston ni belum berada sepenuhnya pada top center, crankshaft belum berada pada kosong degree, combustion ni dah perfect, atau dah bakar habis dan menghasilkan tekanan yang tinggi pada piston atau bawah, sedangkan piston ni masih lagi tolak di atas. Okay, apa pula akan jadi kalau ignition nyala sewaktu tak ada 10 degree selepas top dead center. Connecting rod diturun begini. Connecting rod diturun begini. Jadi dia nyala 10 degree. Engine hidup tak kalau salah. Engine hidup. Dan engine dia lebih smooth sebenarnya. Engine dia lebih smooth. Okay, piston dah naik maximum top dead center. Dia dah start turun sikit. Dia dah start turun sikit, lebih kurang dalam 10 degree crankshaft. Baru dah spark plug ni nyala. Puff, nyala dan membakar bahan petrol ni lah. Petrol dengan udara ni, dia mau start membakar. Api ni tengah turun. Okay, kata combustion ni tengah turun, crankshaft ni pusing. Okay, piston tengah turun. Jadi piston ni turun sendiri sebelum combustion ni tolak dia. Jadi power daripada combustion ni tak dapat diserap sepenuhnya oleh piston. Macam mana nak cerita, nak bagi contoh. Kalau kita tolak kereta, kereta yang sedang berhenti, kita tolak dia dengan tenaga yang kita ada, kita tu bergerak. Betul? Okey, tapi kalau kita tolak kereta yang sedang bergerak, kereta tu dah bergerak,
kita tolak dia ringan dia. Jadi tenaga daripada combustion ni tak diserap 100% oleh piston. Dan satu lagi, apabila piston ni dah start turun, okay, combustion ni complete, katalah pada 20 degree, okay, selepas top dead center, 20 degree selepas top dead center, piston ni dah semakin renggang. Okay, bila piston ni renggang, combustion area ni dah jadi semakin besar. Jadi tak adalah tekanan tu akan berkurang kan? Bila area bertambah, tekanan akan jatuh. Jadi pembakar ni tak power, tak cukup power. Engine smooth, tapi tekanan tak power. Engine jadi lemah, tak ada power. Bila engine tak ada power, minyak jadi kuat, semualah faktor-faktor lah tu semua. Dan apabila menjadi pada kelajuan tinggi, okay, kalau kita kata dia pada kelajuan tinggi pada RPM, katalah 4000 RPM, jadi combustion akan nyala juga pada 10 degree after top dead center, selepas top dead center, tapi crankshaft lebih besar lagi. Api ni maintain pada satu kelajuan yang sama, kelajuan api ni. Jadi pada kelajuan tinggi pembakaran ni komplit, tapi pada sudut katalah 45 degree, pembakaran ni komplit pada sudut 45 degree, sebab api ni tak boleh nak kejar piston. Jadi combustion area menjadi semakin besar, pressure dan loose dan semakin kurang, jadi tak ada tekanan nak tolak piston turun. Jadi semakin laju enjin pusing, semakin tak ada power lah kereta tu nanti. Enjin ni nanti tak ada power. Okay, ini asas yang sebetulnya asas engineering otomotif. Kalau asas yang kita Google tu, dia akan bagi tahu initial timings pada top dead center 0 degree. Sebenarnya initial timing adalah BTC, before top dead center. Punca dia, macam saya cerita ni, sebab dia, sebab apa? Sebab ni dia nak kejar kelajuan api. Okay, dia nak kejar kelajuan api supaya pembakaran ni komplit 100% pada piston selepas 0 degree. Okay, selepas 0 degree. Pressure pada selepas 0 degree, piston dah start nak turun. Waktu tu baru sedap tekan, baru dapat torque yang maksimum. Okay, ini baru asas tau. Kita belum cerita lagi pasal advanced timing. Advanced timing ni maksud dia timing yang kita set pada 10 degree tadi, dia akan berubah pada dua faktor. Faktor yang pertama adalah RPM. Jadi timing akan berubah berkadar langsung dengan RPM. Makin tinggi RPM atau kelajuan enjin, makin banyak sudut ni, sudut yang akan berubah. Okey, 10 degree katalah, 10 degree pada 1000 RPM, pada 2000 RPM dia akan jadi lebih 10. Mungkin dalam 19, pada 4000 RPM mungkin dia jadi 18, pada 6000 RPM mungkin dia jadi 20. So RPM ni akan berubah berkadar terus dengan kelajuan enjin RPM. Okey, sudutnya. Yang kedua adalah pada engine load. Engine load, semakin tinggi engine load, semakin banyak sudut. Maksud dia, bila kita tekan minyak, contohnya kita baru nak gerak daripada track light, berhenti ke simpang ke track light, kita nak tekan minyak, tarik pick up ni, tekan je minyak pokok, automatic initial timings akan jadi advance, super advance. Biasanya lebih kurang 28, terhadap itu 30 lah. Dia punya apa nama ni, degree dia sebelum top dead center, dia akan jadi advance. Itu pun ada peranan juga, ada sebab juga kenapa dia jadi macam tu. Dia bukannya constant pada 10 degree pada apa-apa cerita, dia memang fluctuate, dia berubah pada faktor RPM dan engine load. Itu belum lagi cerita yang advance punya teknologi lah, kalau untuk engine-engine yang apa nama dipanggil full injector, fuel injection system, EFI, electronic fuel injections. Electronic fuel injections, dia punya timing tak duduk diam. Okay, dia punya timing memang akan bergerak-gerak, dia tak akan duduk static pada satu tempat.
yang akan bergerak, kadang-kadang 10 ringgit, kadang-kadang 5 ringgit, kadang-kadang 11 ringgit, dia tak berdiam. Itu dia akan masuk dalam advance, artinya bug advance. Itu bug advance ni saya akan buat kemudian, mungkin esok, kalau saya free esok, saya akan buat esok. Advance, sekarang kita cerita pasal basic dulu. Jadi basic kat sini simple sebenarnya, tapi mungkin bagi orang yang rasa tak simple, bagi orang yang baru nak kenal, harap benda ni jelas. Kalau tak jelas, boleh ajukan soalan sama ada tinggal kat komen ataupun dekat page saya, insyaAllah ada masa saya cuba jawabkan. Ok, untuk kelas basic saya rasa kat sini, sampai kat sini je. Kelas advance saya akan buat sama mungkin esok, mungkin esok kalau free, mungkin akan buat esok. Untuk initial timing, sebab initial timing bukan satu benda simple, dia complicated juga. Ok, harap dapat belajar sesuatu daripada video saya yang tak berapa nak best ni. Ok, jadi harap dapat membantu semua. Sekian.